Halo, what's up bro? Jadi kita hari ini kami enggak, itu aja. Jadi, siapa kita makan? Mana ada pakai kolbakso. Kayak pakai air lah maksudnya. Bikin kolbakso. Halo. YouTube RTRWnet. Jadi kembali lagi bersama saya dari RTRWnet, Ray Randy dan tim saya Nijol. Kita lagi break es kelapa dulu. Oke, jadi kita ini planning hari ini maintenance perbaikan labrang ya, kalau bilang orang itu seling, ikatan seling triangle. Nah, kemarin kita dapat info dari Pak Kades tempat kita ngikat seling itu amblas, jadi kita mau ke sana. Tapi sebelum ke sana kita makan dulu, minum dulu es kelapa sambil ya. Jadi estimasi ke sana dari sekarang kemungkinan 30 menit dulu ya. 20 menit lah. Jadi 20 menit lagi kita sampai, jadi kita makan dulu. Jadi ikutin kita terus ya. Jangan lupa di-subscribe. Oke. Jadi ini yang mau kita perbaiki. Angkat dulu. Hai, kunci ini kita tak bawa tadi kok. Gerinda. Taruh dia di oke guys, kita motong seling. Jadi sementara kita pangkas dulu ini supaya kita dapat ngikat sementara di sana nanti. Gimana bosku keadaan ini? Sudah gini juga ya? Ya, ini kadar bagus ini. Ini udah sudah sampai 2 putaran.
kita ngebor. Jadi supaya akhirnya kita perlu buat penyangga darurat. Oke, sambil lah kita lanjut ya. Oke, ini sangat-sangat darurat nih, sudah terangkat guys. Ini estimasi mungkin kalau hujan dua kali lagi itu triangle bakal roboh. Oke guys, kita sudah dapat dua tali, jadi kita ini ngopi dulu, rencana cari yang dingin-dingin sambil cari jandes yang segar-segar. Panas. Gak kuat itu bro, itu kayu kaleng. Ini mau masuk deh bos. Ini mana? Kecilan kah? Dalam kah? Belum tuh. Matang tadi. Ada batas tuh buat sitren. Hah? Batas tuh buat. Ya, sini ya.
dalam kamu, di dalam. Sekali aja itu. Sekali aja. Oh, lurus aja lah. Tuh. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Well, I thought would, babe, and let me bisa kami share tentang cara pembuatan pijakan labrang darurat. Nah, karena kita nggak tahu ya keadaan alam yang sudah kita pikirkan matang-matang, ternyata tandon ini di samping ambruk. Jadi ya kami harus buat lagi titik baru. Kemungkinan besok ngecor. Estimasi kering 3 hari baru kita pindahkan lagi tali ke pijakan aslinya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan selamat sore. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman, ada manfaatnya lah. Siapa tahu
ada yang mengalami hal yang sama. Jadi kita pakaikan yang darurat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, share juga. Bye.